gradien garis yang tegak lurus dengan garis 3y sama dengan 2x min 5 adalah, nah, tegak lurus, perhatikan sini ya. Jadi dari 3y sama dengan 2x min 5, ini dibagi 3 semua. Kenapa? Karena kita mau merubah y-nya biar jadi 1 atau tidak ada angkanya. Berarti 2 per 3x min 5 per 3. Jadi kalau tegak lurus seperti apa nih? 2 per 3 tegak lurusnya gradiennya dibalik. Jadi 3 per 2 positif jadi negatif. Jadi min 3 per 2.